sendiri, jadi aku sih belum tertarik buat masuk label gitu. Enggak, label apa kan? Enggak ada, aku indie. Karya selama berkarya ini kesulitannya seperti apa ya? Berkarya indie lebih susahnya untuk orangnya sih, sumber daya manusianya kayaknya ya. Kalau dulu benar-benar orang ini misalnya butuh video langsung, sekarang udah ada gitu orangnya, kayak udah kemana-mana sama kita, udah stick together. Tapi kalau sekarang benar-benar cabutan aja satu-satu, kayak yang cocok untuk lagu ini misalnya temanya lagi misalnya dreamy nih, tentang fairy tale misalnya. Siapa ya, kan gak semua si videographer ini gak semuanya cocok untuk kayak gitu. Jadi kayak untuk setiap lagu aku nge-treatmentnya jadinya sekarang kayak sesuai sama lagunya sih. Misalnya lagunya lagi temanya gimana ya, cari orang yang cocok gitu. Sebenarnya sih bakal lebih maksimal aku ngerasanya, cuman ya capeknya itu aja kan, nyari orang yang cocok, orang yang mau. Proses kreatif sendiri itu biasa berkonsultasi sama siapa sih? Proses kreatif pasti konsultasi bareng teman-teman. Kayak konsultasi sih enggak sebenarnya, cuma lebih kalau lagi nongkrong bareng suka sharing kayak ini gimana. Cuman kalau untuk di treatment ke lagu aku sendiri ya pasti aku sendiri doang sih yang mikir gitu. Sharing soal ini sama Gerald sama orang. Kalau proses kreatif selain musiknya ya Gerald enggak terlalu ikut campur sih. Jadi dia lagunya aja, kalau mau ngembangin lagunya, video klipnya seperti apa, visualnya kayak gimana, artwork kayak gimana, dia gak pernah. Cuman musik tok, sebagai produser gitu. Udah berapa tahun sih jadi soloist? Dari 2017, pertengahan, jadi hampir 2 tahun. Ya, hampir 2 tahun. Apa aja tuh, apa sih jatuh bangun yang udah lu rasain dari indie? Sama-sama yang berat banget rasa? Jatuh bangunnya adalah pertama kali susah banget untuk menemukan ini musik aku sendiri. Maksudnya di luar Bling atau gimana. Kalau misalnya sebagai Ivy Alisa, aku harus kayak matang nyiapin musiknya seperti apa ya. Misalnya iringan musiknya nanti teman-temannya main apa aja, kan nggak mungkin gue masukin semua. Misalnya trompet apa enggak mungkin. Aku jadi kayak format panggung kayak gimana, lagu yang diciptain kayak gimana, temanya apa, warnanya apa, style bajunya kayak gimana, kayak gitu. Menurut aku udah sebagai satu produk gitu. Aku sendiri tuh aku menjadikan ini sebagai kayak satu produk gitu yang harus aku kembangin dari segi 360 derajat kayak gitu.